usia kita batasnya disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34, walikulli ummatin ajal, setiap umat punya ajal, batas kehidupan. Dia enggak bisa milih. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba masanya, dia enggak bisa pilih. Imma mau dipajukan atau dimundurkan. Enggak, tetap sampai saat itu. Jam 9 lewat 9, 9 menit, 9 detik bisa. Ketika tiba ajalnya, selesai dia. Tapi sekarang ketika Anda diberikan batas waktu sebelum mencapai ajal, bagaimana mengisinya? Cara mengisinya disebut dengan umur namanya. Makanya sering ditanya umurnya berapa. Get? Itu asalnya bukan usia. Kata umur itu segala yang bermanfaat. Maksudnya, kenapa usia kita diberi nama dengan umur? Ingin memberikan kesan bahwa sepanjang masih ada usia, isi dengan yang bermanfaat. Jangan sampai kita mengisi sesuatu dengan tidak yang bermanfaat. Silakan cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya sudah manfaat belum? Telinganya sudah manfaat belum? Lisannya sudah manfaat belum? Kakinya sudah manfaat belum? Makanya kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, tidak pernah ada ayat-ayat membimbing kita untuk berperilaku kecuali semuanya manfaat. Mata misalnya, sering katakan itu. Mata kita, apa fungsinya? Baik, ada yang melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mesti beda antara mata kita dengan mata kambing. Karena mata kambing itu tidak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan kita, bahkan pikiran kita akan ditanya, dihisap. Karena itu pandangan mata kita, karena kita disebut umroh, ya, bukan biasa, maka hanya boleh lihat yang baik-baik. Bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 An-Nur. Untuk laki-laki ayat 30. Untuk perempuan ayat 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yang enggak baik, jauhkan. Tapi telinganya hanya boleh dengar yang baik-baik. Makanya dilarang kita mendengarkan gosip, gibah, karena kita ini makhluk baik, enggak boleh dengar yang tidak baik. Lisan kita misalnya, dilarang untuk berdusta, wailul lil mukadzdzibin, dilarang untuk mencela, la yasma qaumun min qaum. Kenapa? Karena kita ini makhluk baik, lisan hanya boleh bicara yang baik-baik. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, pilihannya cuma dua. Cukup katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Cuma dua. Yang itu kalau jalan kakinya melangkah dengan baik, tidak sombong dia. Kenapa ketika Anda ditanya berapa umurnya, itu sebetulnya ada isyarat di dalamnya. Hey, berapa umur kamu yang sudah digunakan untuk berbuat yang baik-baik? Jangan-jangan anak 5 tahun sudah baik dalam pandangan Allah. Anda diberikan 50 tahun belum baik juga. Anda butuh berapa tahun lagi? Sekarang banyak anak-anak. Ya, saya dari Bekasi saja, saat mau ke sini, ya, Masya Allah. Itu anak-anak 4 tahun, 5 tahun. Maghribnya dipanggil jam 6 lewat 19, setengah 6 sudah pada ke masjid. Bawa tas-tas lebih besar daripada tubuhnya. Masya Allah, jalan ke masjid, rame-rame, senyum gembira. Padahal belum dihisab tuh, belum balik gitu kan. Salat berjamaah, setelah itu menghafal Quran. Setelah menghafal Quran, belajar sirah. Isyaknya kemudian jamaah lagi, ba'da isya ulangi lagi, baru pulang setengah 9 ke rumahnya. Istirahat. Ada anak 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Salat berjamaah, menghafal Quran juga, i'tikaf juga, isyanya berjamaah lagi, mengevaluasi lagi, baru pulang ke rumahnya. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, di masjid udah komat, belum datang juga, gitu kan? Masya Allah, gitu kan? Mau dekat ke isya baru sadar sholat, isya masih terlambat juga. Masya Allah, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Ada sesuatu yang keliru di situ. Anak kecil 4 tahun sudah boleh menghafal Quran. Anda dikasih 40 tahun sampai hari ini mau baca aja masih sulit. Anda butuh berapa tahun lagi? Dan tidak sedikit di antara mereka yang buta. Saya sering menyaksikan anak buta, bahkan di Timur Tengah. Itu kalau di Libya. Di Libya, saya pernah berada di sana. Masya Allah. Pernah satu kali talaki syekh dengan syekh kami. Talaki Al-Quran. Saya duduk tiba-tiba dengan kawan, itu ada seorang anak perempuan. Usia 5 tahun barangkali ya. Pertengahan 3-4 tahun lah, masih kecil ya. Kerudung cantik, bawa selang datang. Dia katakan pada gurunya, Syekh, diri ini. Syekh, tolong pukul kepala saya, katanya. Kepala ini. Kata Syekhnya tersenyum, ini gak kenapa? Ini Siti. Saya lupa, Syekh. Pak, pikiran ini, di kepalanya ada sumbatan yang menghambat dia untuk lancar menghafal Quran. Dia bawa selang, Syekh tolong pukulin dulu di kepala ini supaya lancar lagi. Anak 3-4 tahun pengen menghafal Quran, saking inginnya hafal, minta dipukul kepalanya. Kami itu di sana kalau disuruh mengajarkan Quran, ibunya sudah bilang,
Kalau anak ini malas, gak punya teman itu, dijauhi dia. Anak 3 tahun, 4 tahun, pengen menghafal Quran, dipukul kepalanya. Pengen minta dipukul kepalanya. Ada orang 30 tahun, 40 tahun, ustaznya udah datang sendiri, masya Allah, nerangin sendiri, pakai kendaraan sendiri. Ya, ta'limnya ada, snacknya juga, ada makanannya, ada minumannya, masya Allah. Belum mau tertarik juga, dengan cara apa lagi kemudian bisa dikasih. Itu yang disebut dengan al-umur.